我就去，有足够的血石，你再掐把气儿。看上你家如龙了呢！血灵宗还没了，要撑不住，比想的还快。 Halo guys, welcome back to Kade Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Jirshi Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan kota Lingshui dikepung oleh monster kalajengking yang sangat banyak. Mengejutkannya lagi, para monster ini dikendalikan oleh seseorang guys. Nah, pertanyaannya siapakah pengendalinya? Penasaran kan? Kalau berdasarkan part terakhir, kita sudah menyaksikan Ching Shui menemui Qin Nan yang sedang berlatih. Melihat kembalinya senior Ching Shui, tentu Qin Nan senang. Tapi dia khawatir karena katanya senior Ching Shui itu terluka guys. Sang senior menenangkannya karena dia dirawat oleh Qi Yun dan juga Xiao Leng. Tapi dia lebih khawatir kepada Qin Nan karena sudah mengambil keputusan terlalu cepat. Dia tahu jelas kekuatan Leng Feng itu kuat guys. Jadi demi membantu Qin Nan sedikit, dia memberikan sekantong batu spiritual supaya dia bisa berlatih. Dia menenangkannya dan berjanji dirinya akan menang. Keesokan harinya, Qin Nan pergi ke balai misi sekte bersama dengan senior Kong Yang. Dijelaskan balai misi ini terdapat 3 tingkatan misi, yaitu manusia, bumi, dan yang paling tinggi itu langit. Pastinya semakin tinggi tingkatannya, maka hadiahnya juga semakin bagus guys. Tapi gak lama dari itu, di batu misi, tertulis ada misi tingkat langit, yaitu membantu kota Lingshui dari pengepungan. Qin Nan yang menyaksikannya terkejut guys, dan pada akhirnya, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Di sisi lain, tepatnya di depan kota Lingshui, sudah terdapat ada banyak sekali monster kalajengking, dan satu raja kalajengking di sana yang siap untuk menyerbu. Untungnya mereka dihalangi oleh sebuah formasi yang cukup kuat di sekitar kota guys. Melihat itu, si raja kalajengking mulai geram dong, mengeluarkan bola-bola api untuk menyerang dan menyuruh-suruh anak buahnya menyerang formasi pelindung secara bersamaan. Tapi formasi pelindung kota Lingshui ini cukup kuat dan bisa menahan semua serangan mereka guys. Ternyata formasi ini juga sedang diperkuat oleh keluarga Qin. Sang patriark atau ayahnya Qin Nan beserta para tetua lain menyatukan kekuatan mereka untuk memperkuat formasi. Gak cuma itu, Chang Kong dan salah satu tetua juga mengeluarkan kekuatan mereka mencoba menyerang para monster itu. Awalnya dengan kemunculan harimau milik Chang Kong dan sebuah guci besar milik salah satu tetua, membuat para monster ini sedikit ketakutan. Soalnya dengan mudah mereka bisa mengalahkan banyak monster cuma sekali serang guys. Tapi melihat monster-monster itu ketakutan, dari kejauhan ada beberapa orang yang menggunakan pakaian purba. Mereka sedang menari dan memukul sebuah gong. Sepertinya orang-orang inilah yang mengendalikan para monster kalajengking. Ditambah mereka tidak pantang menyerah, menyuruh para monster itu mencoba maju secara bersamaan untuk menyerang harimau milik Chang Kong. Awalnya sih cara itu gagal ya guys. Tapi karena monster kalajengking ini terlalu banyak, alhasil itu membuat harimau Chang Kong dan Guci di sana kewalahan dan hancur lebur. Wah gawat nih, ini kenapa guys? Chang Kong dan salah satu tetua auto terluka. Dia menduga kemungkinan para monster ini sudah dikendalikan oleh seseorang. Salah satu tetua setuju akan hal itu. Tapi mengendalikan banyak sekali monster seperti ini, biasanya pengendalinya pastilah sangat kuat. Dia menebak kalau kemungkinan patriark keluarga Pei Hai yang sudah mengendalikannya. Soalnya keluarga Pei Hai terkena sangatlah kejam dan tidak berperasaan. Alhasil mereka cuma bisa berharap guys, memperkuat formasi pelindung yang ada di sekitar kota.
Di sisi lain, tepatnya di belakang, para monster ternyata benar aja dugaan dari para tetua tadi. Para monster ini sebenarnya berasal dari keluarga Pei Hai. Tapi di sana juga ada patriark keluarga Fang guys yang membantu mereka. Ditambah patriark keluarga Fang meminta izin untuk mengambil keluarga Qin jikalau kota Lingshui ini sudah ditaklukkan. Dengan senang hati patriark keluarga Pei Hai mengizinkannya guys. Soalnya sekarang ini mereka berdua kan adalah besan. Besan itu kayak apa ya? Mungkin kayak suami istri ya. Jadi ternyata anaknya patriark Fang yaitu Rulong sudah menikah dengan anaknya patriark Pei Hai yang bernama Roer. Oh, pantesan aja. Ternyata ini semua perbuatan keluarga Fang. Jikalau kalian lupa, keluarga Fang ini merupakan rival alias musuh dari keluarga Qin. Waktu itu kan Rulong pernah dikalahkan secara telak oleh Qinan guys ketika ujian masuk ke sekte Songling. Dan yang ternyata yang mengendalikan para monster ini merupakan seorang wanita yang bernama Pei Haisuo. Dia berharap para monster ini bisa mukbang alias makan besar-besaran di kota ini guys. Alhasil gak lama dari itu, Raja Monster Kalajengking yang dia kendalikan mulai melemparkan bola-bola api yang sangat kuat untuk menghancurkan formasi, membuat Xiao Xing menjadi sangat panik. Ditambah dia melihat formasi pelindung kota ini mulai retak. Jelas mendengar itu, patriark keluarga Qin terkejut mencoba memperkuat formasinya guys. Tapi di sisi para monster, mereka terus menyerang formasi dengan bola-bola api terus menerus, membuat beberapa orang dari keluarga Qin terhempas karena tidak kuat menahan serangan itu. Mereka kelihatan kewalahan dan berharap ada orang dari sekte Songling yang mengirimkan bantuan. Tapi apa yang terjadi? Karena terus diserang, formasi itu mulai bolong dan membuat para tetua keluarga Qin itu terhempas. Chang Kong yang ikut terhempas juga kelihatan pasrah guys, menduga kalau kota Lingshui akan hancur. Beda sama sang patriark dan tetua kedua, mereka terus berusaha memperkuat pelindung kota. Nah, karena sudah dianggap sangat berbahaya, patriark menyuruh tetua keempat membawa orang-orang di kota keluar melewati gerbang selatan. Beda sama patriark keluarga Fang, dia kelihatan senang bukan main guys, menduga kalau semua orang di kota pasti akan meninggoy hari ini. Pada akhirnya serangan bola-bola api menerobos dan menyerang kota, membuat satu kota menjadi kacau balau dan terjadilah kebakaran di mana-mana. Semua orang yang ada di kota kelihatan panik, berlarian menyelamatkan dirinya masing-masing. Wah, kota mulai hancur nih guys. Beberapa tetua keluarga Qin mulai turun ke kota berusaha menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mencoba kabur. Beda sama Xiao Xing, dia sangat sedih karena kotanya akan hancur. Pada akhirnya gak lama dari itu, formasi pelindung kota pun benar-benar hancur guys, membuat si patriark Qin dan tetua kedua terhempas. Tapi sang patriark masih tidak ingin menyerah, memadatkan kekuatan mengajak seluruh tetua keluarga Qin untuk bertarung. Alhasil, itu membentuk semangat para anggota keluarga Qin kembali membara dan pengen ikut berjuang sampai ke titik darah penghabisan. Beda sama orang-orang dari sekte Pei Hai, mereka malah teriak senang karena pertunjukan akan segera dimulai. Apalagi patriark keluarga Fang guys, yang sangat senang melihat pelindung kota Lingshui itu hancur. Tanpa basa-basi, patriark Pei Hai menyuruh seluruh monster di sana untuk bersiap dan menyerang kembali. Setelah semua persiapan sudah selesai, sang patriark menyuruh seluruh monster ini menyerang secara bersamaan. Alhasil, semua monster pun mengeluarkan bola-bola api ke arah kota. Terjadilah hujan api yang mengarah ke kota guys.
Para tetua dari keluarga Chin yang menyaksikan itu auto panik karena terjadi serangannya secara tiba-tiba. Sama halnya dengan Xiao Xing, dia juga langsung ketakutan dan kelihatan pasrah jika akan meninggoy. Wah, sepertinya ayah dan keluarga Chinan dalam bahaya nih guys. Mesti cepat. Kapan si Chin bakal sampai ke kota Linshu ini? Kelamaan bisa-bisa keburu hancur. Keburu keluarganya pada meninggoy guys. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat bagian spoiler untuk part 57 mendatang. Oke, jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menyerang para monster sampai membantai sang raja Kalajengking dengan mudah. Jelas melihat itu membuat orang-orang dari keluarga Pei Hai terkejut bukan main. Soalnya mereka tahu jelas orang-orang ini sangat kuat. Ternyata yang datang itu adalah senior Kong Yang guys. Senior Kong yang mengancam keluarga Pei Hai, berani sekali mereka berbuat seperti itu. Para tetua keluarga Chin auto senang karena pada akhirnya bantuan dari sekte Swanding itu datang guys. Tapi mana si Chinna nih, kok gak muncul-muncul ya? Kita tunggu lagi di part 57 Jishe Chanhun, Peerless Battle Spirit di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kadi Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu guys. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.